Ini guys, kalian lihat nih. Kalau misalnya kita pergi ke kota gitu, terus jalan-jalan, ini kotanya juga luas banget ya. Kayak Naruto game-game PS3 gitu ya guys ya. Malah resolusinya kalau di emulator itu kan bisa lebih gede ya. Jadi ini enak banget coy, tuh. Nggak ada bergerigi-bergeriginya sama sekali coy. Nggak ada gerigi-gerigi gitu guys. Karena emulator kita setting resolusinya tinggi ya. Terus ya, kalau di PS3 itu bergerigi banget. Kalian coba cek kalau yang punya PS3 ya. Coba main Naruto Ultimate Ninja Storm gitulah. Kalian deketin nih karakternya gitu. Itu ada gerigi-geriginya guys. Kalian juga nontonnya kalau bisa pakai monitor ya, biar kelihatan guys. Kalau pakai TV itu mungkin ya kena pixel TV-nya ya. Jadi agak malah merusak mata. Kalau bisa sih kalau main pakai monitor itu lebih, ya emang lebih mahal, tapi ya TV juga ada sih yang bagus ya. Yang TV mahal-mahal gitu juga bagus sih. Kayak monitor gitu mirip-mirip. Itu kelihatan banget, guys. Ini nggak ada itunya ya. Bagus banget lah pokoknya, ini mantep, guys. Setelah pakai HD tekstur bener-bener mantep banget, cuy. Asli tuh. Kalian bisa mencolot-mencolot dimanapun sebenarnya, cuy. Tuh. Tuh. Ya kan, kalian bisa mencolot-mencolot kemanapun, cuy. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Naruto Ultimate Ninja 3. Ini game PS2 tapi mainnya pakai emulator ya guys ya. Bisa lihat sendiri nih, bagus banget. Untuk gamenya sudah dimod pakai HD tekstur, jadi gamenya makin HD guys. Ini terakhir main tahun 2022 ya. Terakhir main dulu guys. Saya udah lama banget gak main game ini, berarti 2 tahun ya. Gila. Dan sekarang karena ada game apa namanya Naruto yang rilis di Android resmi ya, jadi saya juga pengen main game ini gitu guys. Lihat di sini ada duel ya. Kalau aslinya tuh ngeblur-ngeblur gitu gambarnya, tapi ini dengan HD tekstur jadi mantul. Karakternya nggak banyak guys. Ini ada cheatnya sebenarnya. Kalau nggak salah gimana ya, saya lupa deh. Ini, kotak gitu apa gimana ya? Aduh, lupa guys. Kalau nggak salah gitu sih. Alah bodo amat ya guys ya. Pan ada cheatnya biar keluar semua. Tapi di sini saya cuman pengen review kayak HD teksturnya sih guys. Tuh ada. Ini sebenarnya bisa dipilih-pilih gitu guys ya. Ini bisa milih tempatnya bro. Coba kalau misalnya ke sini guys. Sebagus apa ya? Ini bagus banget, bisa lihat sendiri. Bener-bener memuaskan banget ya. Setelah pakai mod HD tekstur. Wih gila. Tapi perasaan tuh. Menghilangnya pakai apa ya? Maklum guys, 2 tahun guys gak main guys. Aduh, cakranya habis cok. Gua ampun. Oh, kayaknya saya tahu deh. Wih, nggak kena cok. Ini nih. Wih, nggak kena, hebat banget cuy. Wih gile, kok bisa? Kalau kalau kalah wagu banget sih.
Waduh, kok gimana sih ngilangnya? Udah tak pencet R2, R1. Gila, cuy. Musuhnya, cuy. Weh. Kok pinter banget musuhnya, cuy. Kena, 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 kena. Akhirnya, aduh, aduh, XB, iya, iya, aduh, oke. Okay. Aduh, tombolnya dirubah sih, guys. HD teksturnya ngerubah tombol, cuy. Menang, cuy. Jadinya bagus ya. Gambarnya jadi HD gitu, guys. Tuh kan jadi A. Jangan ini. Kakashi. Lawannya Guru Guy. Yang bagus tempatnya mana, guys? Yang bagus tuh ini sebenarnya. Enak banget dilihatnya, asli. Gue kena langsung, cuy. B, Y, A, B, aduh. Nggak hafal soalnya saya. Kalau yang B, Y, B, Y gitu. Lulu, bro, nah no. Lulu, lulu, lulu. Kok jurusnya niru itu? Guru Guy, cuy. Oh. Dia niru Guru Guy, cuy. Mampus, dia kena juga. Wes. Kakashi niru Guru Guy, cuy. Mantep ya. Sumpah mantep, cuy. Kalau ini keluar semua, karakternya lebih mantep lagi, cuy. Pakai ini nih, nyebelin ini, cuy. Customize no. Terus di sini ada siapa namanya? Ini kita bantai aja nih, Sakura, cuy. Nyebelin banget. Nah, tarung di battle setting pakai X ya. Di sini cakranya unlimited aja itu. Mampus dia. Loadingnya cepet banget sih, guys. Mana, mana? Sini, bro. Wish. Niatnya. Gak kena, cok. Dari tadi gak bisa ngilang sih, guys. Mampus dia. Ya ampun.
Ya Allah, kenapa sih? Sama Sas, gara-gara pengen ulti doang saya guys, bener guys. Kalau nggak pengen ulti tak jurus-jurus dari tadi tuh. Tak gitu-gituin aja terus kalau kalau cuma mau menang doang. Nah ini yang penting nih. Kita Y B A X X. Oke. Nah kalau gini udah enak nih. Hajar, rubah nggak tuh? Menang cuy. Kok udah bangun? Seruling ini juga nyebelin banget sih sebenarnya. Pakai tempat yang padang lah. Tuh Naruto Ultimate Ninja 3. Wah, enak banget, guys. Udah serasa main ini game PS2 tapi grafisnya mirip-mirip game PS3 setelah jadi setelah pakai HD tekstur, cuy. Mampus deh. Mampus, weh. Lu kok sayang kena? Kayu ya ini guys. Di jurus gak pernah kena coy. Ini Sasakura coy. Dari tadi juga. Sebel sampai fokus banget saya mainnya, cok. Nah, dia tuh lengahnya dikit banget, cuy. Berubah saya. Berubah, cuy. Wuh. Gini doang, cok. Ini sebenarnya bisa jalan-jalan nggak ya? Saya agak lupa loh, cok. Nggak usah save data, coba kita kita keluar dari. Ya kayaknya ini loh. Kayaknya ini kita jalan-jalan gitu. Ya ini bisa jalan-jalan guys di Konoha juga guys. Jadi buat kalian semua yang misalnya apa namanya
pengen main game Naruto duluan, ini juga bisa jalan-jalan di dunia Naruto ya, di Konoha gitu guys.